Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari Kota Medan, dari kantor ALS Medan. Nah, pada sore hari ini kita sudah berada di belakang. Untuk teman-teman semua, mohon maaf tadi nggak bisa ngeliput keberangkatannya 2.20 karena ada urusan sedikit tadi saya. Jadi bisa tonton aja di channelnya Bang Bima Sinaga. Tadi saya udah datang sama Bang Bima ke sini, cuman karena tadi saya ada urusan, makanya tadi saya pulang. Nah, tinggal Bang Bima yang liput. Nah, jadi mohon maaf buat teman-teman semua. Tuh tadi posisi 220 di situ, sekarang udah berangkat teman-teman. Udah menuju ke Jogja. Untuk kabar penumpangnya ada 10 orang tadi dari Bang Bima. Nah, jadi ini kita udah di belakang bersama ALS 270 yang baru selesai reparasi. Nah, udah semua udah diperbaikin. Di sini juga ada ALS yang lainnya seperti 361 berbodi SR2. Buat teman-teman semua, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen kalau ada masukan. Pokoknya di subscribe dulu, terus dinyalakan notifikasi loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, oke, langsung kita lanjut aja ke ALS 270. Ini kita sapa-sapa dulu teman-teman semua. Ada Bang Mandoni yang di rumah makan Doa Mande, terus ada Pak Tengku Vlog, ada Alfredo Project, ada Pak Dito Il, terus ada Bang Rio Ada, ada CCTV Godian, Oyi kayaknya, terus ada Bang Ahmad Nasution 24, ada Random Bizer Sumatera, ada Roda Bus Jalanan, terus ada Yung Palala, ada Dunia Transport, terus ada Bang Ari Seng-Seng Lintas nih yang udah lama kita gak bertemu Bang. Udah ada berapa trip kita gak ketemu Bang. Tuh, karena ada ini, udah kerja juga Bang Ari kan. Terus ada Hobi Ala Hobi, ada Bang Faisal Cyber, ada Ngopas Divisi Jakarta, ada Mas Anjas, ada Bang Fahmi Dunia Bus, terus ada Adrian Nerianto, di bawahnya Mas Agung, terus Agus 21 Official, ada Bang Bajigit NST Parholong, terus ada Bang Dul, terus Bang Pajri, Pak John, terus Bang Bondar Vertical Vlog, ada Sinaga Vlog, Sidempon Expose, terus ada Pak Ari Sahab. Nah, terus lanjut untuk lantai-lantai kayaknya abis ini dibersihin teman-teman. Ini udah disediain nih sabun. Terus lantai-lantai udah disapu ke depan semua. Nih. Tadi wah, sebenarnya momen langka juga. Momen langka 220 udah lama gak ketemu. Malah gak dapet saya. Nah, ini udah selesai reparasi, terus ada Bang Saktar lagi tidur di situ, ada Bang Regar. Nah, ini habis tinggal dibersih-bersihin kata Bang Regar. Tinggal bersih-bersihin, barusan selesai istirahat dulu katanya. Nah, jadi di sore hari ini lumayan ramai teman-teman. 081 besok berangkat hari Kamis. Oh, udah Pak pindah lagi parkirannya sepertinya. Udah pindah teman-teman. Kayaknya dicuci sih.
ini suasananya. Terus untuk mesinnya, ini mesin udah oke, masih oke setelah lama perpal di Medan hampir sebulanan, dan itu Pak Acai, aduh, yang kemarin ngerakit mesinnya LS270. Ini ya teman-teman, untuk mesinnya sendiri masih bersih karena kemarin dilepas semuanya, nggak ada masalah. Terus knalpot oke, udah oke. Kemarin ini sempat lepas yang saya lihat di vlognya Bang Aditya Imotorium, ini sempat lepas. Tapi alhamdulillah kata Bang Saktar kemarin langsung dapat penggantinya, punya LS no pin berapa gitu saya lupa, langsung dipasang. Jatuh nggak tahu kemana juga. Nah, weld up belum terpasang teman-teman, masih polosan. Kayaknya tadi habis dilepas bannya itu. Untuk situasinya sendiri sangat tenang hari ini. Udah selesai reparasi semua kalau sore hari gini. Tuh. Kru-krunya pada canda tawa semua, pada ngobrol-ngobrol, tukar-tukar cerita. Cuman sebagian kayak ini, misalnya 275 masih reparasi, tapi udah bersih-bersih sih. Tinggal yang ini. Opin berapa ini? Udah gak kelihatan opinnya, ini masih reparasi. Masih dikejar juga. Dan 319 trip Medan Surabaya yang kemarin masuk. Wah, asapnya teman-teman. Ular tangguh lintas Sumatera. Nah, ini 227 trip Jogja Bang Ilham udah sampai. Ini tadi siang sampai nih. Cuman kayaknya belum dicuci, mau reparasi dulu. Sambil nunggu parkiran nih, nyari-nyari parkiran ini. Nah, ya teman-teman, badai pasti berlalu. 270 setetes tapi bening. Ya bang. Ya bang. Ini udah enggak ketemu lagi bang. Iya sama nih. Kemana nih? Ya. Ada bus bang. Lagi. Ini apa trip mana nih bang? Trip Jogja nih bang. Ini bang. Ah. Ah, Jogja juga. Daerah apa di mana, Bang? Asli sih sepertinya. Asli, ah, Jogja. Ah. Kenapa, Bang? Saya mau nanya dari pagi itu parkir lengkap. Nah, ini dia Bang Saktar masih istirahat dengan cincin ajaibnya yang kalau digosok ada jinnya langsung. Kalau jin-jin biasa kan cuma 3 permintaan, kalau cincin yang ada di jin yang ada di cincinnya Bang Saktar itu ada 100 permintaan. Jadi bebas mau pilih apa aja, bisa tinggal bilang aja sama Om Jinnya. Di update kondisi terkininya udah selesai reparasi teman-teman, tinggal nunggu trip hari Jumat. Di belakangnya 081. Besok Bang Rizky berangkat. Dan besok kemungkinan juga saya mau ngelihat Pak Pamilu teman-teman. Kemungkinan ya, karena udah lama juga kan Pak Pamilu, mau ngelihat kondisi terkini ya Pak Pamilu juga. Jadi
nanti besok siang sehabis apa ya, pokoknya antara pagi atau sore sehabis keberangkatan 081 bakalan meluncur langsung ke sana. Ini udah selesai untuk reparasi 270-nya. Nah, habis ini kita nyari 081, teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu videonya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam video ini atau yang saya ucapkan. Saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, komen, dan share juga. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang udah subscribe, yang udah nyalakan notifikasinya, yang udah setia nonton dari awal. Terima kasih banyak teman-teman semua, semoga sukses selalu. Oke, selamat sore, terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ayo.